Bungkam Pet Shop. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Hefni Fadila. Nah, dalam rangka 1 tahun Bungkam Pet Shop bagi-bagi hadiah untuk kita semua. Kemarin juga kita sudah umumkan bahwa bagi pemirsa yang belanja minimal Rp100.000 di Bungkam Pet Shop akan mendapatkan kupon. Nah, kuponnya pada hari ini 30 April 2022 akan kita undi. Siapakah pemirsa yang akan beruntung mendapatkan Mie Gold dari Bungkam Pet Shop sebanyak 10 orang pemenang. Oke pemirsa, langsung saja kita undi siapakah yang berhasil mendapatkan Mie Gold dari Bungkam Pet Shop sebanyak 10 orang pemenang. Oke, kita mulai ya pemirsa ya. Oke, kita aduk ya. Oke, kita buka yang pertama. Ini dari Bapak Sony Apriansyah di Jalan Siswa. Nomor HP-nya kita hubungin ya. Baik pemirsa, akan kita hubungi dulu ya Pak Sony Apriansyah di Jalan Siswa. Sebentar kita akan hubungi. Apakah Pak Sony-nya apa? Baik, kita hubungi dulu ya Pak Joni. Pak Sony. Halo, benar ini dengan Pak Sony? Halo? Ini benar dengan Pak Sony? Ini benar dengan Pak Sony, tak? Dari ini, dari Bungkam Pet Shop, Pak? Halo, benar ini dengan Pak Sony? Odi, Pak ya. Pak Odi, ternyata Pak Odi pemirsa. Oke, Pak Odi, selamat Bapak mendapatkan Mini Gold dari Bungkam Pet Shop, Pak, sebagai pemenang. Nanti akan dihubungi, hubungi aja ke nomor ini, Pak. Dan nanti silakan ambil hadiahnya di Bungkam Pet Shop, Pak ya, di Jalan Nelayan samping Mang Renamon. Oke. Kapan bisa diambil? Nanti bisa Pak, dari hari ini sampai besok pun bisa. Yang penting kami sudah konfirmasi ke Bapak, Pak. Bisa ya, soalnya saya di kolej, no. Oh, boleh Pak, boleh. Boleh Pak. Ya Pak ya. Selamat Pak, sekali lagi Bapak mendapatkan Mini Gold dari Bungkam Pet Shop. Selamat Pak, terima kasih Pak. Pak Odi, ya. Assalamualaikum. Oke, baik pemirsa, tadi sudah ada Pak Odi ya. Pak Odi memenangkan satu Mini Gold dari Bungkam Pet Shop. Nanti akan diambil di Bungkam Pet Shop di Jalan Nelayan samping Mang Renamon. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan undi pemenang kedua kita. Langsung saja pemirsa ya. Kita undi. Kita mulai dulu. Dan kita pilih satu orang pemenang. Nah, pemenang selanjutnya adalah Nurmini di Jalan Kapten Darham. Kita coba hubungi ya, Nurmini. Assalamualaikum. Ini betul dengan Ibu Nurmini? Halo? Ini betul dengan Ibu Nurmini? Iya. Bu, selamat Bu. Ibu, iya. Ibu mendapatkan Mini Gold dari Bungkam Pet Shop, Bu, dari kupon undian belanja minimal 100.000 di Bungkam Pet Shop, dan Ibu menangkan undian, Bu. Mendapat Mini Gold dari Bungkam Pet Shop. Ya. Silakan nanti hadiahnya diambil di Bungkam Pet Shop ya, Bu. Iya. Silakan hadiahnya diambil. Nanti sore boleh ya? Boleh, Bu. Selamat Bu ya. Boleh. Iya, boleh. Selamat ya, Bu. Iya. Ya, ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ibu Nurmini ya, yang mendapatkan Mini Gold kedua dari Bungkam Pet Shop. Oke, sekarang ada 8 lagi di pemirsa. Siapa kira-kira yang akan mendapatkan pemenang ketiga dan seterusnya sampai 10 ya? Oke, langsung saja pemirsa, kita undi yang ketiga. Kita kocok lagi. Oke. Dan ini dia pemenang selanjutnya nih pemirsa, ada darinya Ibu Husnawati di Jalan Gatot Subroto, Kuala Tungkal. Oke, kita coba hubungi ya Ibu Husnawati. Oh, tidak aktif ternyata Ibu Husnawati, jadi kita lewatkan ya. Dihubungi nanti lagi. Oh, dihubungi nanti ya. Oh, nanti Ibu Husnawati akan dihubungi kembali dari pihak Bungkam Pet Shop. Oke pemirsa, karena Ibu Husnawati tidak aktif ya nomor HP-nya, jadi kita akan hubungi nanti. Kita lihatkan dulu. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan lanjut nih yang keempat.
siapakah kira-kira pemirsa yang menang mendapatkan mini goal dari Tungka Pet Shop yang keempat. Langsung ya, kita undi. Oke, ini pemirsa, pemenang selanjutnya ada dari Eka Hartati Ningsih. Baik pemirsa, inilah dia pemenang selanjutnya yang keempat, itu Eka Hartati Ningsih di jalan perumahan Permata Ungu. Ya, kita coba hubungi ya pemirsa ya, apakah aktif. Oke ya, kita umumkan ya siapa yang mendapatkan mini goal dari Tungka Pet Shop, sebanyak 10 orang pemenang. Oke pemirsa, kita hubungi dulu ya Ibu Eka, apakah aktif pemenang keempat kita. Karena dalam rangka merayakan setahun Tungka Pet Shop, Tungka Pet Shop bagi-bagi hadiah kepada pemirsa yang belanja minimal Rp100.000 di Tungka Pet Shop. Nah, hari ini 30 April 2022 kita akan umumkan siapakah yang akan mendapatkan mini goal sebanyak 10 orang pemenang. Oh, karena tidak diangkat ya, kita lewatkan dulu ya Bu Eka, kita lewatkan dulu. Kita nanti akan kita coba hubungi. Namun jika tidak dapat dihubungi juga, nanti kita akan berarti dia gugur ya, hangus, dan akan digantikan sama yang lain. Oke lanjut, pemenang kelima ya, kita undi pemenang kelima kita. Ini dia pemirsa, pemenang kelima kita ada Anita, Jalan Siswa Lorong Ihsan. Oke pemirsa, kita coba hubungi Anita di Jalan Siswa sebagai pemenang kelima kita, apakah aktif? Halo? Halo? Ya. Betul ini dengan Ibu ya. Anita? Iya. Iya, Ibu selamat Ibu memenangkan undian mini goal dari Tungka Pet Shop, Bu. Iya, selamat Bu ya, Ibu memenangkan mini goal dari Tungka Pet Shop. Silakan ambil hadiah di Tungka Pet Shop Bu ya, di Jalan Nelayan samping Bang Ramon. Oke. Oke, sekali lagi selamat Bu. Iya, selamat Bu. Ya, assalamualaikum. Ya, itu tadi pemirsa, pemenangnya Ibu Anita di Jalan Siswa. Selamat kami ucapkan kepada Ibu Anita dan yang sudah menang tadi ya, sebanyak 5 orang tadi. Oke pemirsa, selanjutnya kita akan undi lagi. Oke, selanjutnya kita undi lagi yang keenam. Langsung saja pemirsa, kita kocok. Kita ambil satu. Dan ini dia pemenangnya yang keenam. Oke pemirsa, inilah pemenang selanjutnya yang keenam nih. Ada Pak Aryo Dodiansyah ya, di Jalan Teluk Milau. Wih, jauh nih pemirsa. Oke, tapi kita coba hubungi ya pemirsa ya, nomor HP-nya ya. Kita hubungi. Oke pemirsa, kita coba hubungi Pak Aryo ya. Pak Aryo aktif? Bentar. Oke, karena Pak Aryo tidak aktif ya, nanti akan dihubungi kembali oleh pihak Tungka Pet Shop. Namun jika tidak aktif juga, nanti akan hangus ya, akan dialihkan yang lain. Oke, kita lanjut ke yang tujuh ya. Oke pemirsa, langsung saja kita lanjut ke pemenang yang ketujuh nih. Kita undi lagi ya. Oke pemirsa, inilah pemenang selanjutnya yang ketujuh. Ini ada Siti Wulani ya, dari Muntialo. Jauh juga nih pemirsa, di Betara ya, Muntialo. Oke, kita coba hubungi ya pemirsa sebagai pemenang selanjutnya yang ketujuh. Oke pemirsa, kita coba hubungi Ibu Siti dari Desa Muntialo. Oke, karena Ibu Siti tidak aktif ya, dihubungi sedang tidak aktif, jadi nanti akan dihubungi kembali oleh pihak Tungka Pet Shop. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke pemenang yang ke-8. Oke. Ini pemirsa, pemenang ke-8 ini pemirsa. Ada dari Syahroji, Jalan Harapan. Nah, kita coba hubungi ya, Pak Syahroji, Jalan Harapan. Halo, assalamualaikum. Halo. 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 Gimana
Milan ya. Oke, pemirsa, karena Pak Saroji juga tidak bisa dihubungi ya, nanti akan dihubungi oleh pihak Tungkal Pet Shop. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke pemenang ke-9 nih, pemirsa. Kita undi lagi ya, pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita dapat satu. Ini pemenang selanjutnya yang ke-9 yaitu ada Masayu Priandini, Jalan Siswa, Lorong Cempaka, depan Hotel Ariat nomor 7. Oke, kita coba hubungi ya, Masayu. Oke, pemirsa, kita tunggu ya Ibu Masayu untuk mengangkat teleponnya. Oke, karena Ibu Masayu juga tidak mengangkat teleponnya, pemirsa mungkin lagi sibuk menyiapkan untuk berbuka puasa ya, pemirsa. Jadi kita langsung aja ke yang terakhir nih, pemirsa. Kita undi lagi ya, pemirsa ya, untuk pemenang mini goal yang ke-10. Dengan usaha aja. Oke. Kita dapat satu. Pemenang ke-10 undian 1 tahun Tungkal Pet Shop. Kembali Ibu Masayu. Oh, Ibu Masayu lebih belanjanya rupanya lebih dari 100.000 ya. Banyak sekali. Dan ini kembali Ibu Masayu Priandini. Selamat kembali Ibu memenangkan undian dari Tungkal Pet Shop. Oke, karena tadi diangkat ya, nanti sekali lagi dihubungi kembali. Jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 10 orang pemenang yang sudah memenangkan undian mini goal dari Tungkal Pet Shop, yang mana dalam rangka merayakan 1 tahun Tungkal Pet Shop. Oke, kita doakan bersama-sama selamat ulang tahun Tungkal Pet Shop yang ke-1. Semoga Tungkal Pet Shop semakin berjaya, semakin lancar usahanya, dan semakin menyiapkan makanan dan peralatan hewan peliharaan kita yang lengkap. Oke, juga bagi pemirsa, terus belanja di Tungkal Pet Shop, karena Tungkal Pet Shop menyediakan makanan dan kebutuhan hewan peliharaan yang lengkap dan berkualitas tentunya. Ayo belanja sebanyak-banyaknya di Tungkal Pet Shop di Jalan Layan samping Bank Danau Mon, Kuala Tungkal. Ingat, hewan peliharaan Anda ingat Tungkal Pet Shop. Akhirnya, saya Happy Fadila undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.